Okay, dalam video kali ni, aku akan share 5 tips macam mana korang nak jadikan video korang daripada macam ni kepada ini. So, kamera ni bukanlah segala-galanya. Okay, persoalan yang pertama, bila kita nak buat dekat dalam satu ruang yang sempit ataupun satu ruang yang limited, dekat mana kita nak letak kamera kita? Maksudnya macam angle apa yang patut kita ambil? Instead of korang placekan korang punya kamera straight menghadap ke dinding, aku sarankan korang untuk letakkan kamera korang dekat penjuru bilik. Sebab ini adalah trik untuk jadikan kita punya ruang yang sempit ataupun ruang yang limited dia nampak lebih besar. Macam kalau macam situasi aku, aku tak boleh letak kamera aku dekat penjuru bilik sebab aku pakai kamera, so aku tak ada zoom lens. Kalau aku ada zoom lens, aku boleh placekan kamera aku dekat ujung sana and aku boleh zoomkan kepada aku kat sini. Tapi disebabkan aku pakai handphone je, aku tak boleh nak zoom, takut aku punya kualiti pecah. Aku tak boleh nak letak atas tilam sebab tilam dia tak stable untuk tripod kecil macam aku ni. So aku just letak straight menghadap macam ni. Tapi still korang boleh nampak ruang aku tak adalah sesempit mana. Okay, tambahan lagi, bila kita letak dekat penjuru bilik, kita boleh nampakkan kita punya props. Maksudnya kita punya hiasan. Okay, kalau dalam video aku ni, korang boleh nampak aku punya keyboard. Keyboard aku ada lampu semua ni kan. Lepas tu korang boleh nampak aku punya headphone dekat sini. Ni semua adalah aku punya props. Kalau tak ada benda ni, maksudnya aku punya video nampak kosong nanti. Tak ada macam hiasan. And sebab tu juga aku pilih untuk letak kamera aku dekat sini. Pada masa yang sama, korang boleh nampak aku punya keyboard, korang boleh nampak aku punya headphone sebagai prop. Okay, tips yang kedua, lighting. Okay, sebenarnya rahsia lah, rahsia untuk sesuatu video tu kan nampak lebih cinematic ataupun nampak lebih cantik, dia bukan sebab kamera tau, dia sebab lighting. Macam sekarang kan, aku pakai smartphone je untuk record ni. Tapi korang boleh nampak tak, disebabkan lighting aku, korang nampak kualiti video ni lebih bagus daripada macam ni. Okay, untuk lighting, aku pakai Pulus PU4096 sebagai key light aku. Kedua, aku pakai lampu tidur sebagai fill light untuk mencerahkan muka aku bahagian sini. Kalau tak ada fill light ni, bahagian sini dia akan jadi gelap sikit sebab aku punya key light menghadap ke depan. Tapi yang ke sini, dia tak ada lampu. So, aku pakai fill light lah. Ketiga, aku pakai lampu katil aku which is sebagai, patutnya lampu ketiga ni lampu background. Aku akan letak dekat bawah ni sebab kau boleh nampak shadow kan. Tapi aku ada satu lampu ni yang dah dalam aku punya card dekat Shopee. Aku akan beli and aku akan jadikan sebagai backlight. Tapi untuk sementara waktu ni, aku pakai lampu katil aku untuk mencerahkan muka aku bahagian sini. So, kalau kau boleh tengok sebelum and selepas, dia akan jadi macam ni. Okay, next adalah audio. Okay, audio sangat-sangat penting untuk satu video sebab kalau korang baru nak start buat video kan, korang jangan cari kamera yang mahal dulu, jangan cari lighting yang mahal dulu. Korang carilah mikrofon dulu. Okay, sebab mikrofon ni bagi aku dia adalah yang pertama. And elemen yang kedua barulah lighting. Yang ketiga barulah korang upgrade korang punya gear macam kamera, lighting tambahan semua tu. So, untuk audio aku pakai mikrofon BY-M1. Aku beli dalam harga RM50 something. Kalau aku tak pakai audio, dia akan bunyi macam ni. Hello, testing 1, 2, 3. Kau boleh dengar tak? Sebab tu aku tak suka kalau satu video, sebab tu aku tak suka kalau aku punya audio. Okay, nampak tak perbezaan dia? Ketara kan dengan pakai mikrofon dengan tak pakai mikrofon. Okay, next adalah prop. Macam aku cakap tadi dekat bahagian camera angle kan, prop ni sebenarnya adalah hiasan untuk video kita nampak lebih menarik, lebih professional. Macam aku cakap tadi, kalau dekat video aku, aku punya prop tak banyak. Aku punya just keyboard, headphone. Lepas tu mungkin aku punya, tak ada, tu je. Sebenarnya kalau korang record video dalam satu bilik yang kecil ataupun tempat yang limited, korang kena pandai cari camera angle dengan korang punya prop sebagai hiasan untuk video korang. So untuk prop tu je, tak banyak untuk jadikan video kita lebih cantik. And last kali ni aku rasa memang lebih 80% ataupun mungkin 90% yang korang tak buat. Walaupun korang ada equipment yang bagus, tapi tak semua orang yang buat benda ni. Yang padahal benda ni lah mungkin serba sedikit rahsia untuk jadikan video korang lebih menarik.
Actually aku pakai teknik yang ketiga ni juga untuk aku punya video ni, which is editing, color grading. Yang teknik last kali ni dia melibatkan editing lah. Kalau korang nak jadi seorang videographer ke atau sebagainya, korang memang wajib tahu edit pakai laptop. Jangan sekadar edit pakai handphone, sebab handphone ni dia limited tau. Korang tak boleh nak color grade dalam tu, korang just boleh masukkan transition semua tu. Korang boleh masuk-masuk macam plug in tak, macam masuk transition ni, masuk transition tu, tukar. Kalau nak tukar color grading pun, mungkin tak silap aku korang pakai filter kan. Filter bagi aku tak bagus sangat, sebab kita tak boleh nak ubah filter tu ikut situation kita. Okay, kalau macam sekarang ni, actually aku dah color grade aku punya footage, sebab tu dia nampak lebih, kalau korang tengok dekat keliling ni dia macam hitam-hitam sikit. Lepas tu dekat aku ni dia cerah sikit, menunjukkan yang subjek, aku ni adalah subjek. Sebab tu aku terangkan bahagian sini, and keliling aku ni aku gelapkan sikit, aku add vignette. So sebelum dengan selepas aku color grade video ni, sebelum dia jadi macam ni, dia belas ni, ni adalah sebelum. Tapi selepas dia belas ni, so korang boleh tengok perbezaan sebelum aku color grade dengan selepas. Okay, so tu adalah 5 tips yang aku pakai untuk jadikan video aku daripada yang biasa kepada yang lebih elok. So kalau korang yang ada space yang limited ataupun ruang yang limited untuk shooting, korang kena pandai mainkan peranan dari segi lighting, dari segi korang punya editing, color grading. Lighting dengan color grading, dua-dua ni kalau korang gabungkan, korang pandai campurkan, dia boleh jadikan video korang nampak lebih professional. Macam contoh aku pakai lah, aku pakai smartphone yang generasi time aku form 3 aku beli phone ni. Tapi aku boleh hasilkan satu video yang tak adalah seteruk mana, boleh lah. Maksudnya adalah kualiti dia sikit kan. So thank you so much for watching, see you in the next video. Assalamualaikum.